Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus background video di aplikasi CapCut. Gimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Dan aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya, biar kalian orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi CapCut kalian. Kalian bisa download di Play Store secara gratis. Nah, ini untuk aplikasinya kita buka. Setelah itu kalian pilih menu icon plus itu. Proyek baru yang ada icon plusnya itu yang ada di atas. Setelah itu kalian pilih video mana yang akan kalian hapus backgroundnya atau kalian hilangkan backgroundnya. Kita contohkan untuk videonya seperti ini. Nah, untuk videonya video Soiba, saya ambil dari TikTok sebagai contoh. Untuk videonya usahakan background kalian background jangan warna-warni atau background netral aja, putih atau coklat. Caranya kalian klik videonya. Kita klik videonya seperti ini. Setelah itu kalian pilih menu yang ada di bawah itu, pilih hapus latar belakang. Nah, di bawah itu ada menu hapus latar belakang itu, kalian klik. Dengan satu kali klik, maka untuk background kalian nanti akan menjadi hitam. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Sangat mudah sekali. Dan untuk menyimpannya itu kalian klik icon panah yang ada di atas sebelah kanan. Maka nanti akan tersimpan ke galeri HP kalian. Kita tunggu sampai 100% untuk ekspornya. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.